Pemirsa, pembangunan pos Kamling di lokasi desa sasaran TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga diharapkan keamanan desa Ketapang Kecamatan Susukan ke depan lebih baik. Sasaran TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang selain membangun jalan, juga membangun fasilitas keamanan pos Kamling di desa tersebut. Pos Kamling yang berada di RT 3 RW 5 dulunya tidak layak pakai, sekarang sudah terlihat lebih bagus. Bahkan kini sudah siap dipakai warga untuk berjaga-jaga atau ronda di wilayah. Salah satu pemuda setempat, Wildan, menyebut jika dahulunya memang pos Kamling tersebut dalam kondisi rusak parah. Bahkan pos keamanan tersebut pun tak mempunyai jendela, layaknya pos Kamling pada umumnya. Kalau sebelum direhab itu masih di bawah, gini belum tingkat, tidak layak pakai, masih lawangnya tidak ada jendelanya, tidak bisa ditempati. Tidak ditempati, tapi selalu digunakan atau enggak? Terus setelah diperbaiki ini, seperti apa mas? Apakah sudah mulai digunakan oleh warga atau gimana? Sudah digunakan oleh warga, pas awal-awalnya corona itu sudah dipakai. Ini sudah berapa persen mas perbaikannya kira-kira? Ya kira-kira sudah 75%, tinggal ngecat aja. Ya maknanya itu karena ada TMMD itu oleh ABRI. Dengan dibangunnya pos Kamling tersebut oleh TNI dalam kegiatan TMMD, warga berterima kasih kepada pihak TNI dan desa. Tim Liputan, Bandung TV.